Kecintaan kepada harta benda yang banyak, baik berupa emas, berupa perak, mendorong orang untuk berlomba-lomba yang Allah peringatkan dalam Al-Quran, Al-Hakumut Takathur Hatta Zurtumul Maqabir. Kamu telah lalai akibat kamu berlomba-lomba memperbanyak materi dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu dekat masuk ke liang kubur, baru rupanya sadar bahwa perlombaan ini tidak akan pernah sampai ke garis finish. Betapapun jauhnya rally Paris-Dakar, garis finishnya ada. Betapapun hebatnya medan yang ditempuh buasnya gurun pasir Afrika, garis finishnya pasti ada. Itu kan rally yang terbuas di dunia katanya, Paris-Dakar. Tapi garis finishnya ada. Namun jikalau kita berlomba memperbanyak harta, kita tidak akan pernah sampai ke garis finish. Yang kecil-kecilan aja dah. Kalau orang ditanya, kamu kenapa sih belum mau sembahyang? Ya bagaimana mau sembahyang Pak, tinggal di Jakarta masih kontrak. Dapat habis tahun diubur-ubur yang punya rumah. Ah, kalau punya rumah sendiri walaupun kecil-kecilan, saya mau ibadah Pak. Ya, diberikan rezeki oleh Allah, bisa bikin rumah walaupun kecil-kecilan. Belum juga mau sembahyang. Kok belum juga sembahyang? Iya Pak, rumah emang udah punya sendiri, cuman kecil Pak. Atasnya atap, kalau hujan aja bocor. Kalau bisa bikin rumah yang permanen Pak, tenang saya ibadah, sembahyang saya rajin. Iyalah, diberikan rezeki bisa bikin rumah permanen, bagus rumahnya. Lain lagi, iya, rumah sudah permanen, tembok ubin, cuman isinya belum ada Pak perabotannya. Kalau punya peralatan rumah tangga yang memadai, tenang saya ibadah. Diberikan juga rezeki bisa beli perabotan rumah tangga yang lumayan. Di atas tegelnya sudah pakai karpet, mebelnya spaghetti, tempat tidurnya alga spring bed dan low pillow. Ada kulkas, ada TV, di sebelah TV ada kunci mobil. Kuncinya mobilnya. Bagaimana? Sekarang sudah cukup perabotan? Perabotan sudah ada Pak, cuman kendaraan belum punya ini. Kemana-mana masih ngukur jalanan aja. Ah, kalau punya kendaraan enak, kemana-mana cepet Pak, mau ke masjid juga getap dah, rajin. Diberikan rezeki bisa beli kendaraan. Lain lagi nanti, sudah punya sepeda pengen punya motor kepengen punya mobil kepengen punya pesawat terbang pengen punya kapal induk, sudah punya kebun pengen beli sawah, sudah punya sawah pengen sudah punya gunung laut diborong. Perlombaan materi tidak akan pernah membawa kita ke garis finish, karena sifatnya sangat abstrak, bahkan akan mendorong kita seperti gurita.